Oke bosku, selamat siang. Hari ini saya memancing dasaran ini pakai umpan nih, umpan ikan gabus. Kita nyari target-target babon GT. Oke, ini habis hujan ini bos, muara pantai Lagas banjir, terus keruh ini. Saya mau pakai joran Shimano Sufflander 365 DX. Ini joran ini warnanya bagus banget ini mas. Saya paling suka ini sama warna joran ini, oranye. Biasanya kalau habis hujan gini ikannya itu makan. Ini reelnya pakai tika talisman ukuran 3500. Ini udah lama banget ini saya punya reel ini, udah hampir 4 tahun ini. Tebal banget nih mata pancingnya ini, biar nggak benggang kalau disikat babon itu bos. Umpannya nih pakai ikan gabus, ukurannya ya lumayan lah ini, 1 on. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jadi nih bos. Oke, saatnya kita coba untuk lempar ini. Ini airnya ini keruh banget ini. Tapi biasanya kalau air keruh gini, GT-nya babon-babon itu malah pada minggir. Yuk panas, makan. Banyak sampahnya. Ampun bosku. Tolong. Iki dipangan babon iki. Ya ampun, randek-randek. Aduh, ini kok ini harap entek bos. Tuh gede tenan ini bos. Aduh ini harap entek. Oh ramandek-mandek ini wak. Wah opo iki? Edan. Ikannya lari terus, Mas. Lari ke sana. Tuh. Rene. Dia enggak kuat. Iwaknya gede banget ini. GT. Monster GT. Lari lagi. Ini apa? Klikernya sampai jebol ini, klikernya dibawa lari tadi.
dibawa lari kencang banget. Clickernya drag sampai jebol ini, enggak bunyi sampean loh. Muter tapi enggak bunyi. Kene. Kita bertarung. Sini kau. Masih 100 meteran lagi. Gila, lari lagi. Sini kau. Kita bertarung. Lari lagi. Siapa kuat? Wah, masih mau lari dia, Bos. Gila sih kalau tenaga ikan GT itu memang luar biasa. Apalagi di tempat ini yang berarus terus berombak besar gini. Tenaganya luar biasa kuat sekali. Ini masih mau lari nih, Bos. Alah. Tenaga GT itu, ini saya pastikan GT ini, Bos. Soalnya kalau bukan GT biasanya di sini itu ikan pari. Tapi kalau ikan pari tenaganya nggak sampai kayak gini. Larinya nggak sekencang GT. Udah sampai pinggir itu. Udah sih. Ya, 30 meter lagi. Sini. Ini wis tekan pinggir. Rasah melayu meneh. Babon bos. Babon lagi, Bos. Wah, ini di atas 10 kilo itu, Bos. Ikannya. Sini. Weh, aja melayu meneh, weh. Weh. Sini, weh. Gila tenaga ikannya, Bos. Lari lagi. Itu dia ikannya tuh, Bos. Aduh, jangan sampai mengganggu tenan nih. Resiko kalau kita mancing sendiri, hajar sendiri, strike sendiri, naikin sendiri pokoknya. Pendekar, nggak perlu bantuan orang. Soalnya teman-teman ini pada gak mancing, taunya kan airnya keruh, banjir, banyak sampah. Ternyata ikannya malah mau makan, Bos. Bos. Walah, ditenan. Alah. Siti. Luar biasa, strike GT, Bosku. Oh no, besarnya. Ditelan dalam banget. Tuh. No. Ini masih pakai kamera super wet. Jadi ikannya terlihat kecil, tapi aslinya ini besar banget ini, Bos. Tuh. Oh. 1, 2, 3, 5 kilan. Sekitar berapa meter ini panjangnya ini? 1 meter lebih ini, Bos. Luar biasa. Dewe wani ngono jare. Pendekar. Dan pendekar selalu sendiri. Wis, dewe ya wani iki. Data 16. Hah? 16. Wah, 16 ya. 16. Kan iki anu rom anto iki. 16 on. 16 kilo. Piro, Mas? 16. 16 kilo.
Wah, luar biasa, luar biasa. Nuh, besarnya bosku. Oke, saya mau pulang dulu ya, Pak ya. Ini udah dapat satu ekor ini. Ikannya gede banget, Citi. Udah nyampe dermaga ini. Oke, kapan-kapan kita mancing lagi ya, Pak ya. Terima kasih.